Nih ama Johan kebun nih. Ama Johan Desa Lewo Pulo, Kecamatan Witihama. Nih, 5 ruas. 1 2 3 4 5. Jadi 5 toh? 1 2 3 3 ruas nih mau gunting lolo. Gunting lolo. Jadi mau mulane kone sini mau ikit mak gere titi dore titi karon lolo gere. Bermain ini, contoh main ini. Nah, tapi 3 ruas nih mau usahakan tonek. Tonek tapi akibat tanah kuma belum abai. Ada asi. Asi naga tutup ini berperin lolong kah? Atau napung ni kah? Tutup naga tanah ditutup ulang. Jadi mia apabila napung nak kene ini tu hancur atau berarti beli orang tanah kosong tu. Tanah kosong justru tanah kosong ni yang nak akarnya nak akan berputar-putar sini amun nak tidak akan keluar. Nih. Mister Danilau. Oh mana? Oke lah. Jelaskan. Oke. Nih kenapa gua bisa tutup mani? Karena kertas nih punya juga helong waktu yang mendadak tuh jadi gua harus tutup ke ani. Gua sebab ini nih daun pisang ini tutup sehingga nah ini nak punya apa? Butuh model mani ini nak urangkan mian nak bisa busuk kak. Jadi kita harus tutup sehingga nah hasilnya emang nih. Nah begini nih. Nak busuk lah tuh. Tapi kalau kita tutup halah berarti nak busuk kah? Nak busuk kah? Jadi kita harus tutup supaya nak bisa ini lah awet lah mana? Mana? Gue nuruh nama apa? Apa pikirnya busi-busi? Tapi dari aku pikirnya sampai apa ambil ini? Nih dari aku nih, nih mana? Nah, kita lali geres setengah meter nak kau nih kita lepuro butuh model contoh mana itu? Contoh mana? Nak pelali gere contoh setengah meter sini itu harus lepuro butuh lepung mani ini lepuro. Lepuro sehingga nak makanan nak lali gere mani. Oh. Nak batas nak yang aku tidak ini. Nah, berhenti sini. Apabila satu saat nak pucuk nak baru ni timbul ni nak belemu. Belemu. Sama juga hello pelali bahang kat pai ni. Ni nak akan lali gere ni bus. Tapi nengaku ke peti gere ni sampai apa ambil. Helo bu sisi mari nak kone. Posisi Pak Agus sekarang nasib Pak Hengki pindah di Bajawan. Begitu. Jadi mana ibu kalau mau dengar okay. Harus dore mana dan cara mulanya harus dua setengah meter sampai ke 3 meter kalau buat lorong yang 3 meter kalau barisan mani dua meter atau 2,5 bisa jarak nih. Nah jarak nih noni. Tapi kalau jarak lorong masuk begini 3 meter. Nah itu jaraknya. Nah dari aku nak buang apa angkat ni? Ni aku ni kita tuhu ke ini nak punya. Tuhu kerjik nak punya. Kerjik nak punya. Sina apa? Dari bulan 4-5 ni kita harus tuhu kok mi. Tinggal ni nak untuk persiapan untuk nak buang. Nih, tapi kalau kita tuhu sekitar bulan 8-9 ni sudah terlambat. Ni terlambat saya. Jadi kita tuhu awal sebelum nak bunga. Net ini nak ini hasilnya ini seperti ini. Banyak. Hasilnya banyak ini. Bunga bahan ini. Bunga bahan ini. Mana? Nih ama Johan kebun nih. Ama Johan Desa Lewo Pulo, Kecamatan Witihama. Sampai nak bunga arak mani. Nak bunga arak mani. Kita harus in ero. Aku nih. Lepuro nak butuh dan pakai ini nih. Kergi nak kau ni tuh kok si nak ini tuh kan bang tak nak ini nih kita harus tuh di antara si nak apa ni tu oh apa tu apa tu sehingga makanan nak lagi gere nak kau ni nak batas nak sih dihakkan lah sini sehingga yang nak butuh lodok nak kau ni nak tetap nak abuan nak buang jadi kita tuh kena kau ni kalau kita hulen dari urang lebih kan sih kita harus tutup oki pakai plak ban ka jangan sampai baik nak kena masuk si on jadi terus nak kena kerek nak kena tetap sih kerek kita tidak cabut atau kita tetap lo kita cabut tak lama tetap sih tapi kita harus ini plak ban ro oh plak ban tutup atau mau cabut tu di mana tetap plak ban ro atau sih di mana tapi mau plak ban ro begitu maksudnya supaya baik akan masuk si on begitu mana lalu payah.